Foto terbaru Rizky Bilar dan Lesti Kejora tak senyum, warganet berikan komentar. Penyanyi dangdut Lesti Kejora dan aktor Rizky Bilar kembali mencuri perhatian. Kali ini gara-gara foto kedua orang tua Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar atau Baby L. Pada Selasa 13 Juni 2023 kemarin, Bilar mengunggah fotonya bersama sang istri melalui feed di Instagram pribadinya @rizkybilar. Pose mereka saling berpelukan dan menatap tajam ke arah kamera. Lesti memasukkan tangannya ke dalam jas hitam yang dipakai sang suami. Keduanya tidak menunjukkan mimik senyum, melainkan menatap serius ke arah kamera. Tak ayal, ada seorang netizen dengan akun Instagram @plesbol.ing menyoroti raut wajah Lesti yang tak senyum. Beberapa warganet pun menyerbu komentar tersebut. Banyak yang mengatakan bila konsep fotonya memanglah seperti itu. Mengutip banjarmasinpost.co.id, memang sebelumnya rumah tangga pasangan artis ini sempat menjadi trending topic. Itu gara-gara kasus KDRT yang diduga dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora pada tahun 2022. Namun, Lesti mencabut tuntutan atas suaminya, akhirnya mereka kembali berdamai dan melanjutkan pernikahan yang baru seumur jagung itu.